Halo guys, perkenalkan nama saya Faruski Ramadan dengan NIM belakang 018. Jadi di sini saya akan mereview salah satu film animasi yang diproduksi di negara Jepang berjudul Hotaru no Haka atau Grave of the Flies. Film ini dirilis pada tahun 1988 dan disutradarai oleh Isao Takahata. Film ini mengisahkan kisah hidup adik dan kakak yang berstatus yatim piatu dalam Perang Dunia II di Jepang terjadi. Serangan bom Amerika yang diturunkan melalui pesawat mengakibatkan ibu Seita dan Setsuko meninggal dunia dalam kebakaran. Setelah itu, mereka melanjutkan kehidupan dengan saudara jauh dari bapaknya. Namun, terdapat perselisihan di antara Setsuko, Seita, dan keluarga tersebut yang menghasilkan Seita membuat keputusan untuk melanjutkan kehidupan di gudang terbengkalai. Dengan tanggung jawab seorang kakak, Seita menjaga Setsuko. Dengan tanggung jawab seorang kakak, Seita menjaga dan melindungi adiknya, Setsuko. Walaupun dalam keadaan terpuruk, seperti kurangnya pangan, kekerasan, dan ketidakjelasan perang tersebut, mereka memenuhi kehidupan dengan suka duka bersama-sama hingga akhir hayatnya menjemput. Menurut pandangan pribadi saya terhadap film tersebut, perang hanya menghasilkan kehancuran dan keterpurukan saja. Lalu dengan kondisi keterpurukan tersebut, dapat menghancurkan moral dan kehidupan anak-anak di masa depan. Mengapa? Karena seorang anak akan melakukan apapun itu demi melanjutkan keberlangsungan hidup. Contoh dari film tersebut, ketika Seita mencuri pohon atau tanaman bambu untuk menyembuhkan penyakit diare yang diderita oleh Setsuko. Lalu, Seita dan Setsuko mengalami hal-hal yang berupa kekerasan dan kurangnya pangan yang menyebabkan saudara kandung tersebut melanjutkan kehidupan dengan semakin sulit dan menyakitkan. Lalu, film ini memberi peran tersirat dalam praktik penggunaan wajib pendidikan dan penggunaan anak-anak dalam perang. Kedua adik kakak tersebut hanya dipandang sebelah mata oleh keluarga jauh dari bapaknya. Mengapa? Karena Seita dan Setsuko tidak memiliki suatu kemampuan khusus untuk membantu negaranya, yaitu negara Jepang. Film ini sangat menyayat hati jika dilihat dari kisah Seita dan Setsuko, karena mereka melanjutkan kehidupan dalam keadaan sulit dan terpuruk. Dan film ini memberi kritik terhadap pemerintahan Jepang, yaitu ketidakpedulian dari sistem sosial dan pemerintahan Jepang terhadap anak-anak yatim piatu. Demikianlah video review film Hotaru no Haka yang disutradarai oleh Isao Takahata. Film ini memiliki banyak pesan-pesan di dalamnya, juga kritik terhadap pemerintahan negara Jepang. Mungkin cukup sekian dari saya, sampai jumpa.